Tahu gak sih? Ketika mempelajari proses pembentukan permukaan bumi dan gejala tektonik, seperti gunung meletus dan gempa bumi, kita kerap mendengar tentang lempeng bumi. Apa itu lempeng bumi? Dilansir dari Encyclopedia Britannica, lempeng bumi adalah lapisan luar bumi yang terdiri dari potongan-potongan besar yang bergerak. Lempeng bumi terbuat dari batuan padat dan terus-menerus bergerak membuat permukaan bumi terus berubah-ubah.